Saat guru memberikan tugas pada kita di classroom, maka di forum akan muncul notifikasi tugas baru. Lalu kalian klik tugas siswa atau tugas kelas atau tugas Anda. Di sini geser ke atas. Nah, maka disisipkanlah di sini tugas yang diberikan atau lampiran tugas yang akan diberikan. Kalau misalnya tugasnya dari gurunya file Word atau yang lainnya, klik ini. Nah, kalau kita tugasnya bikin video, biasanya video yang setelah kita buat itu adanya di folder foto misalnya. Kita klik tring. Nah, maka akan muncul pilihan video atau foto yang akan kita kirim. Kalau video, kita klik yang video ini ya. Nah, setelah itu di kolom komentar di bawah ada komentar pribadi. Kamu isi deh itu nama kamu. Kemudian apa namanya? Tuliskan notifikasi lainnya. Setelah itu, ini pribadi, apa namanya, komentar pribadi ini hanya guru yang bisa melihat dan kamu sendiri. Jangan lupa klik send-nya. Setelah itu baru deh kamu klik serahkan. Cing. Nah, kalau sudah dikirimkan, kalau terkirim tugas kamu, maka di atasnya akan ada tulisan diserahkan. Oke, okay? Thank you.